berikan kompensasi kepada Bapak Abdul Muthalib. Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan karunia kesehatan, tentunya di ruang ini dalam bertanggung. Kompensasi, alhamdulillah sampai saat ini berikan keselamatan dan kesehatan. Polrestabes Sumatera Utara, kami datang untuk memberikan kompensasi kepada 7 korban peristiwa terorisme di Polrestabes Medan ini di tahun 2019. Penyerahan kompensasi ini setelah pengadilan, putusan Pengadilan Negeri Medan itu dinyatakan inkrah kuasa hukum tetap, dan dalam putusan itu sudah disebutkan untuk 7 orang ini mendapatkan kompensasi yang beragam, totalnya ada sekitar 140 juta rupiah ya. Dan tentu nilai ini tidak sebanding dengan penderitaan yang mereka alami, dan ini hanya sebagai wujud dari kehadiran negara. Dan kami dari LPSK hanya menyampaikan pengajuan kompensasi ini kepada jaksa penuntut umum dan diputuskan oleh majelis hakim. Kami berharap ini adalah peristiwa terakhir yang memakan korban di Sumatera Utara khususnya, dan anggota Polri pada khususnya juga, karena sebagian perlindung kami di korban terorisme yang dari aparat negara adalah anggota Polri, gitu. Yang di peristiwa-peristiwa di Sulawesi Tengah, Poso, kemudian di Jawa Barat, di Jogja, dan termasuk juga di Sumatera Utara. Dan Sumatera Utara ini adalah korban dengan peristiwa terorisme terbesar, khususnya Sibolga. Jadi hal yang menarik dari peristiwa Sibolga bukan korban fisik, tapi korban harta benda. Jadi ada 156 korban harta benda, karena rumahnya yang tinggal di antara dengan pelaku itu mengalami kerusakan. Jadi jumlah korban terorisme di Indonesia terbesar di Sumatera Utara saat ini, karena peristiwa Sibolga itu. Dan tadi kami mendukung upaya kedepan Pak Inca sebagai anggota dewan dan Pak Kapolda, termasuk juga upaya kita bersama untuk memerangi terorisme dan membuat kehidupan ini lebih baik.